Bismillahirrahmanirrahim. Rubama afadaka filailil qabdi malam tastafidhu fi isyraqi naril basti. Latadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Insyaallah. Terkadang Allah memberikan faedah kepadamu di malam, yakni berupa masalah. Jadi masalah diumpamakan malam hari gelap gulita. Sesuatu yang kau tidak mendapatkan faedah di waktu siang, yakni berupa kesenangan. Kau tidak tahu mana-mana yang lebih mendekatkan dirimu, yang lebih dekat kepadamu dalam kemanfaatannya. Jadi orang itu kadang ketika mendapat ujian dianggap malam atau diumpamakan malam, malam gelap, masalah, ujian, galau, itu diumpamakan malam. Itu lebih bermanfaat, kadang lebih mendapatkan kita itu dekat dengan siri, dekat dengan Allah, dekat dengan kebaikan, dekat dengan kemanfaatan, daripada siang, yakni berupa ketenaran, kesuksesan, rezeki. Karena kita tidak tahu hal-hal yang ternyata lebih bermanfaat kepada kita. Maksudnya gimana? Ketika dapat ujian, problem, jangan kau itu terus menganggap itu adalah ketidakbaikan. Kadang itu malah inti daripada ketidakbaikan. Kalau dapat kesenangan, jangan sombong. Karena khawatir kesenangan itu adalah satu hal yang menjadikan kita jelek. Jadi anak orang miskin, jangan susah. Itu bukan kejelekan. Itu adalah satu kebaikan karena kau bisa terus berusaha, kau bisa terus beriktikad, terus kau bersungguh-sungguh. Akhirnya, lantaran kau jadi anak orang miskin, kau bisa menjadi orang sukses. Banyak orang-orang miskin menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi istilahnya berani ngoyo, daripada anak orang kaya kadang malah nakal, kadang sombong, kadang malah hurah-hurah. Amin. Yang malah keromak itu dapat ujian malah tidak bisa membuat hikmah, diberi masalah oleh Allah malah tidak ibadah. Kita itu memiliki jimat yang sebenarnya gampang dan pasti diijabah. Apa jimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu jimat itu. Terus dekatkan kita pada Allah. Minta kepada Allah di malam hari, besoknya datang lagi kepada Allah. Kadang orang lebih terkecoh instan, datang ke dukun-dukun, datang ke tukang-tukang sihir, datang kepada orang-orang yang jauh dari Allah. Nah, itu malah keliru. Dekati Allah sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semakin berat, semakin kita mendekat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Nanti tetesan air matamu, tetesan keringatmu akan dijawab oleh Allah dengan solusi-solusi indah, solusi-solusi yang menakjubkan, solusi-solusi yang sangat menyenangkan. Aja malah salah jalan. Paham ya? Taqaddama anal qabdu tu'siruhu al-arifun alal basti lima fi min adami hati nafas
wujud qudratim alal wafa biadabih dunal basad waqad yang fatihu lahum min ababil ma'arif mala yang fatihu lahum fil fasti wa yambaghi lil abdi ayarifa ni'matullah ta'ala alaih bilailil qabdi kama ya'rifa fi isyrafil fasti lima yu'lamu ana fil lail min manafih ma laisa bin nahar. Jadi sudah terdahulu bahasanya kadang kobet susah mepet dengan Allah itu lebih dipilih oleh orang-orang makrifat daripada keterkenalan, kesenangan. Karena di dalam keterkenalan, kesenangan itu ada bahaya nafsu, ada bahaya obo. Sampai sekarang ini harus menemukan hikmah dari keadaan. Wangel ngaji gak iso-iso, pikiran koyok cuntel, jangan susah. Itu buka menjadi sebuah hikmah yang besar, kau menjadi pribadi yang sabar, kau menjadi pribadi yang semangat, kau menjadi pribadi yang kuat, kau menjadi pribadi yang pantang menyerah, kau menjadi pribadi yang kuat berusaha. Gagal dari sini, ganti yang lain. Gagal dengan wiritan ini, terus. Jangan malah nanti podo-podo pinter, anak yang cerdas dengan anak yang gak pati cerdas, hasilnya baikan yang gak pati cerdas. Kenapa? Anak yang gak pati cerdas ini berangkatnya dari keuletan, berangkatnya dari keistiqomahan, berangkatnya dari kesungguhan. Yang cerdas biasanya ngenteng nih. Yang cerdas biasanya ngenteng. Yang uang barang gak pati tahu kepada orang. Harus melihat nikmat-nikmat Allah di dalam gelapnya susah, gelapnya problem, ada nikmat Allah yang besar. Dan kau yang dapat kelebihan jangan sampai gagal. Jangan sampai gagal. Ayo kabeh, kita punya program besar ingin menjadi kebanggaan orang tua. Kita punya program besar ingin memuliakan orang tua, menjadi pioner, menjadi ikon di masyarakat kita masing-masing. Muga-muga kabeh menjadi anak yang sukses, mudah-mudahan menjadi anak yang menjadi kebanggaan orang tua, menjadi anak yang menjadi kebanggaan masyarakat. Amin ya rabbal. Gimana caranya? Ya harus kulit. Kabeh lah kepengen hebat sukses loh, kepengen jadi anak yang berhasil loh, ada di dalam dirimu itu potensi, gali, jangan malah ngablek. Bene masih konjone opo-opo, saya harus berhasil. Dan supaya kita menemukan di malam gelapnya ujian, satu, kedekatan kepada Allah, pertolongan Allah. Saya dulu ya gitu, boleh-boleh tak cerita nih. Kok tempat ibuku tuh ya, ibuku janda, bapak enggak mati mungkir, enggak mati, terus enggak jelas di mana keberadaannya. Tapi ternyata di situ ada sentuhan kelembutan Allah, ada pertolongan Allah. Dulu saya hidup di sia-sia, sudah di sini, keluar, dihina-hina, pindah ke sana, dilarang, tidak boleh, tinggal di sana, dilarang, tidak boleh. Ada apa ini, apa saya tidak punya jatah? Ternyata di balik itu semua, Masya Allah. Wah, kalau sudah sama-sama seperti ini, ya, kayak malah khawatir. Kok nikmat sama Allah diberuk nih, beruk. Saya khawatir orang-orang percaya kepada saya, orang-orang mantep dengan doa saya, orang-orang betul-betul mengharap terus barokah. Saya malah khawatir hati saya tidak dekat dengan Allah. Malah mereka dekat dengan Allah lantaran lisan saya.
tapi kok saya jauh ini dengan Allah, saya jauh dari Allah. Harus hati-hati di dalam kenikmatan. Bahaya, di situ ada kesombongan, di situ ada mengentengkan orang, di situ ada kejauhan dari Allah Subhanahu Wataala. Oke, bagi sampean yang berhasil jadi orang yang sukses, tetap menjadi hambanya Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.